dalam pertemuan Yang Amat-Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pimpinan Hamas daripada sayap politik Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini, terdapat sekurang-kurangnya 3 media yang telah memaklumkan kepada pejabat saya bahawa posting mereka dalam media sosial, khususnya Meta, telah diturunkan. Dan di sini kita nampak Malaysia Kini dan juga Sinar Harian. Dan alasan yang telah diberikan adalah, "It looks like you shared or sent symbols, praise or support of people and organizations that we define as dangerous or followed them." Tapi kalau kita teliti, posting itu tidak ada aspek-aspek yang seperti yang didakwa oleh pihak Meta. MCMC telah, tapi ada satu lagi platform, iaitu Malaysia Gazette, yang saya difahamkan akaun mereka telah ditutup oleh pihak Meta. Dan ini telah menyebabkan pihak Malaysia Gazette terpaksa membuka satu akaun yang baru. Sebagai Menteri Komunikasi, saya kecam tindakan pihak Meta untuk menurunkan artikel ataupun posting daripada media, dan apatah lagi kerana ini adalah pelaporan tentang lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Qatar dan pertemuan dengan sayap politik sebuah organisasi, bukan sayap militan ataupun sayap militeri. MCMC telah menghantar surat kepada pihak Meta untuk mendapatkan penjelasan, dan saya juga akan susuli dengan bukan hanya kenyataan yang saya buat sekarang, tapi juga nanti dengan surat daripada saya kepada pihak Meta untuk meminta penjelasan. Sebelum ini, kalau rakan-rakan media ingat, sewaktu kita anjurkan acara di Asiata, di Stadium Asiata Arena, pernah sama ada posting yang berkait ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu dalam beberapa platform media sosial seperti Instagram telah diturunkan. Walau bagaimanapun, setelah kita menghantar protes, maka telah dikembalikan. Jadi saya akan susuli. Yang saya kesal adalah tindakan ini telah dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara umumnya dianggap berpengkalan di Amerika Syarikat, dan jelas mereka tidak menghormati hak kebebasan media untuk menggunakan platform mereka. Jadi saya kesal dengan tindakan ini, dan saya kecam. Jadi insyaAllah kita akan adakan pertemuan dengan semua platform media sosial pada bulan Jun, dan dalam pertemuan itu nanti saya akan bangkitkan perkara ini, minta penjelasan supaya pelaporan rasmi mengenai ataupun pelaporan mengenai tugasan ataupun aktiviti rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak dikenakan ataupun diperlakukan sedemikian rupa.